Ya bro, kembali lagi bersama gua Ricky Rahman dan di game Rap Survival-nya lagi ya bro. Dan di sini gua bakal ngelanjutin Rap Survival, tapi ini bukan ngelanjutin ya bro, tapi ini gua mau mulai kisah rap gua kembali ya bro, kembali lagi ya. Dan tapi gua sekarang gua memakai di handphone ya bro. Gua mainnya di handphone, enggak pakai di Nox lagi, enggak di komputer. Jadi gua cuma merekam muka gua seorang. Oke, langsung saja kita play ya. Oke, kita bakal ngulang lagi ya bro, ngulang lagi karena gua malas gitu loh mainnya di komputer ya bro. Oke, kita nih. Nah, ini udah jangan diajarin dah. Oke, gua ngelewatin ininya dulu dah ya. Kita ngelewatin tutorialnya dulu dah ya bro. Oke, bro, kembali lagi dan ini sudah gua selesaikan untuk tutorialnya ya bro. Langsung saja kita mainkan ininya sekarang. Nah, ini ya masih ada tutorialnya ternyata. Kita bakal bikin wooden spear ya. Oke, udah bikin wooden spear nih. Mana nih si kampret nih. Oke, dan gua tadi ada mau download ini kan ya bro. Mau download raft ini, tapi ada yang lebih jelas gitu loh grafiknya. Tapi ternyata nggak terlalu bagus juga gitu loh, suara airnya nggak ada, kan nggak terlalu real ya bro. Ini juga yang paling ace the best Raft Survivor Origin apa kayak gitu namanya, gua juga lupa. Dan kita ini disuruh bikin ini lah ya. Udah, ini gua tahu anjay. Oke, ini kita bikin sini deh ya. Gua kan belum bikin palu, udah dapat aja. Oke, ini ambil nih. Ambil. Oke, sip. Ini sekarang gua mainnya ini di iOS ya, bro. Bukan di Android ya, BTW. Jadi mungkin rada beda kalau kalian main yang di Android ya, bro. Oke, kita bakal lanjutkan main game ini sampai mempunyai sampai kaya deh pokoknya di sini, bro. Ini di mana ya? Gua letakin. Oke, di sini aja kita bakal letakin. Terus mana lagi nih? Kita disuruh masak ikan nih paling nih. Oke, nah itu kan disuruh masak ikan. Oke, masak. Ini diletakin. Oke, tadi gua udah mancing sedikit, terus kita juga cepat amat gua udah dapat. Oke, terus apa lagi nih? Ambil apa ini? Apa yang diambil, cuy? Enggak ada yang diambil. Oke, kita bakal diajarin lagi. Ini ternyata tutorial ini lama kali, cuy. Oke, tarik. Oke, kita udah narik dapat satu touch tadi ya, bro. Oke, ini apa lagi nih? Touch. Kita disuruh ngumpulin touch banyak-banyak. Kayaknya buat apa ya? Ngumpulin tas banyak-banyak ya. Oh, satu tas lagi. Dan di sini lagi masih banyak tas. Dan ini gua mau ngambil nih. Kayaknya ini batu deh kalau nggak salah ya. Ngambilnya udah. Kok nggak ditekan lama-lama gitu ya, bro? Tiba-tiba langsung tuh kan, langsung jauh kali cuy. Sejauh kali dia melempar ini kayaknya nih ya, bro. Tiba-tiba tuh kan. Kemarin-kemarin itu gua terakhir kali main, perasaan ini dia nariknya lemparnya itu jauh kalau kita nakannya lama ya, bro. Ya udah deh ya. Oke, kita dapat stone tadi ya, lumayan ya. Ini gentong ini gua lupa, coy. Fungsinya ini dapat apa ini? Oke, tarik. Dapat gentong. Oh, dapat gentong. Gua ini kan udah handal ya, bro. Enggak, waduh, sombong ya. Oke, jadi kita ini udah apa tadi? Kita udah dapat. Oke, kita paling di oke, ini disuruh ini foundation ya. Kita disuruh bikin foundation. Oke, gampang makinnya ya, bro. 2 terus langsung disuruh masang nih, coy. Masang. Ini sini lagi, coy. Ini pasang lagi. Oke, sip. Questnya udah dapat. Dan kita di sini mana lagi nih? Kita ngambilin kayu-kayu ini juga nih. Biar kita di lantai 2-nya mungkin pakai ini, bro. Biar kita nggak pakai touch gini lagi nih. Kayaknya touch seperti ini menurut gua nggak terlalu bagus ya, bro. Karena tidak terlalu tahan lama kayaknya deh ya. Tapi mungkin itu tahan lamanya itu juga mungkin cuman digigit hiu gitu ya. Oke, digigit hiunya itu sebentar lah, ketarik sendiri ternyata ya. Oke, dan kita disuruh apa lagi nih? Oke, disuruh bikin torch ya. Oke, kita disuruh bikin lampu. Bikin lampu ini papan udah, kayu, batu. Oke, sip. Gua batu udah punya 30, cuy. Banyak amat deh ya. Enggak dikira. Oke. Dan kita letakin lampu di ujung-ujung aja deh ya. Soalnya gua sulit nanti jalannya, coy. Terus di sini lagi, oke, disuruh bikin furnace lagi. Furnace ini bikin apa ya, bro? Gua udah lupa gitu loh. Lama banget gua udah nggak main ini. Furnace tadi bahan-bahannya udah lengkap juga. Waduh. Stage pertama ini gua udah malah lengkap ini ya. Udah bikin-bikin semuanya aja nih. Oke, terus salah klik mama. Oke, mana tadi mana kita tas, terus oke, kita bakal letakin ini sebelum aduh. Baru lantai satu kayak gini aja udah bikin banyak amat, coy.
bikin, nah ini buat apa ya? Bikin or, bikin metal bar, bikin nails, bikin itu paku-paku kayak gitu ya. Berapa buat bikin rivet juga elektronik buat nyetrum itu ya. Gua ini gua feelingnya nih nyetrum ini kan gua belum pernah sampai stage itu ya bro. Mungkin nyetrum itu buat nanti kalau misalkan hiu itu ngegigit, waduh dia bakal tersetrum ya. Dan ini gelas dan panel dan lainnya daya. Oke, kita juga nanti saja bikin itu. Dan ini bikin apa lagi? Bikin dinding. Oke, langsung kita lengkapi aja semuanya bro, biar kita langsung maju ke di hari pertama ini kita udah lengkap bikin-bikinnya ya. Ini dapat tas, nah ini juga dindingnya sekitar 3 dah. Lah, nggak cukup coy. Nggak cukup, kita bikinnya ini di sebelah di sebelah sini aja deh ya, bro, kayaknya deh. Oke, sip, pasang. Di sebelah sini lagi satu, Pak. Oh, aduh. Oke, sebelah sini. Ya udah selesai deh. Oke, nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi di sebelah sininya, nggak ada. Oh, masih ada. Disuruh being held recovery. Oke, ini mungkin untuk mengobati apabila mungkin kita terjatuh di air ya, bro. Oke, lah. Tiba-tiba banyak. Oke, udah. Tadi apa lagi ini? Kita disuruh bikin. Oke, itu bikin itu lagi ya, bro. Kita bakal bikin ini. Terus bahan-bahannya ada nggak? Tuh kan, 20 papan. Banyak kali ya. Ini apa nih? Dus. Terus ini bisa kita apa ini? Gak bisa kita apa Joy? Oh yaudah deh, kita kembali lagi. Terus kita mau bikin yang ini tadi, kita turutin aja deh ya semuanya. Biar ini kita, ini kan ini terstruktur gitu ya bro. Biar kita bisa bikin lantai 2 nih, pilarnya nih. Pilarnya kita letakin di sebelah mana, tangga aja belum bikin. Dah kocok ini. Ambil. Oke, lumayan itu ya kan, daripada kita lewatin ya bro. Oke, jadi kita bakal ini letakinnya di tengah sini aja deh. Di tengah biar kita nanti bisa bikin lantai duanya. Pilar ini apalagi nih? Support created. Oke, ya bodo amat lah. Oke, gua bakal ngambil-ngambilin lagi nih ya bro. Karena kita banyak memerlukan ini coy. Ambil, aduh jatuhnya lama amat. Gak dapat jadinya nih. Oke, ini gua belum di ujung nih. Sip. Oke, mudah-mudahan dapat coy. Dapat. Oke, jadi episode selanjutnya kita ini tinggal ringan aja lagi bro. Tinggal kita membikin lantai 2. Dan kemarin itu kita udah sampai crafting table nih. Ya udah ya bro. Crafting table udah. Loom ini belum nih. Loom belum. Ini chest. Oh, punya chest ya gua tadi. Oke, ini chest ternyata coy. Kita bisa letakin chest ini kan penyimpanannya ya kan. Oke, jadi kita bakal letakin chestnya di sebelah mana ya? Oke, sebelah sini deh. Aduh, lantai 1 ini nggak cukup nih kayaknya. Jadi lantai 1 ini khusus, seharusnya lantai 1 itu buat yang bebas ya bro. Karena kalau digigit hiu kan hancur bahaya coy. Ada suara apa coy? Oh, kalau-kalau ada hiu anjay. Oke, ini kita harus nonton video dulu nih biar banyak ini ya. Oke, kita tonton dulu dah. Oke, iklannya udah selesai dan kita bisa nambahin 4 slot lainnya ya bro. Waduh, oke mantap sekali, kita bisa letakin batu dah ya. Batu ini nggak kepake, batu ini bisa kita tumpuk. Kalau nggak salah kita bisa numpuk ini sampai 30 dah ya. Ini clay, lah gue dapat clay dari mana? Oh dari kotak tadi mungkin ya. Oke, kita letakin semuanya biar kita kosongin. Ini kita minum karena mungkin tadi haus. Ini makan nih, makan. Tingkat kehausannya mana? 80 dan makannya 99, naik sekali. Dan kita ini kayaknya harus bikin baju juga. Oke, ini hari pertama aja kita udah bisa bikin gini ya bro, mantap jiwa gitu loh. Udah handal ya kan, kan udah kemarin udah sampai berapa, udah bikin 2 tingkat ya kan. Ya iyalah kan, gua bisa bikin sampai sebanyak ini. Kita bisa ambil, gua mau bikin pondasi lagi nih coy, pondasi lagi karena ini nggak terlalu banyak nih. Oke, bisa bikin pondasi satu lagi. Sip, keluar. Dan kita bisa ya bikin pondasi sebelah sini coy. Nah, sebelah sini kan nanti episode selanjutnya saja untuk lantai duanya ya bro. Kita bikin ini aja lagi. Ini bikin apa lagi? Bikin pilar lagi satu katanya nih. Iya bodo amat lah, kebanyakan pilar coy. Oke, ini ambil. Itu iklan anjay, gua males dah nonton iklan mulu dah ya. Oke, ini kita berarti ini tinggal ambil-ambil aja lagi ya bro. Atau kita bikin pilar ini lagi ya? Bikin pilar aja lagi ya bro. Bikin pilar mana nih? Pilar lagi tadi di sebelah mana? Oke, ini dia. Selesai. Udah. Oke, questnya udah selesai. Nanti saja atau sekarang? Oke, sekarang aja deh. Sebelah sini satunya ya. Oke, kita pasang lagi ya bro. Mantap sekali. Jadi kita episode selanjutnya tinggal bikin lantai 2 dan selanjutnya lagi. Bikin tangga lagi. Oke, ini mungkin mantap juga buat ini. Jadi kita bikin tangga dulu deh. Oke, tangga mantap. Papan ini kita banyak sekali ya. Papan tadi bukannya gua simpan di, oh
mantap ini ya bro. Walaupun barang-barang tadi kita simpan di chest, tapi kita tetap bisa gitu ya, tetap bisa membuatnya ya bro. Oke deh, mantap sekali. Dan gua bakal letakin ini di sini. Gimana ya, bingung mamang nih. Di sebelah sini aja deh. Ngalangin gak ya, ngalangin gak, semoga enggak deh. Sip, kita letakin sini, naik. Oke, mantap, sip, udah mantap ya bro. Oke deh ya bro, sekian dulu video pada hari ini. Karena gue udah membuat kemajuan sangat banyak sekali. Sampai-sampai ini episode sebelumnya aja gue bikin gini nih sampai beberapa hari coy. Ini cuma satu hari, cuma satu recording, satu video gue udah bikin. Dan ini udah gue recording sampai 13 menitan. Udah sampai segini jadinya coy. Yaelah, pro itu beda. Waduh, sombong. Oke ya bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah. Terima kasih pada kalian yang sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa like dan tontonin terus video gue yang sangat-sangat menarik menurut gue sendiri. Dan pantengin terus channelnya Ricky Rahman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ricky Rahman.